welcome to my channel. Hai, saya adalah Sandra Ratih Imah. Hari ini Imah akan share dengan anda tentang rutin penjagaan wajah, the latest one, the updated, the upgraded. Okay, untuk anda yang ada masalah jerawat, so kalau anda nak tahu, jom tengok video Imah sampai habis. Hari ini, Imah akan share dengan anda 5 tips yang anda boleh guna pakai untuk memilih produk skincare anda khas untuk yang ada jerawat tau. So, jom kita tengok. Yang pertama, pastikan produk yang anda pakai terkini tidak menyebabkan muka berminyak. Sebab kalau muka makin berminyak, nanti minyak tu tersumbat dekat pori and apa yang berlaku? Jerawat. So, pastikan produk terkini yang anda pakai tu anda kena rasa. Ada tak yang menyebabkan muka makin berminyak? Kalau ada, please stop. And anda kena cari produk yang memang boleh kawal minyak. Okay? Jelas? Tips yang kedua adalah pilih produk yang boleh mengurangkan atau mengawal minyak anda. Okay? Sebagai contoh, dalam Amerika kita ada dua jenis sun care. Okay, yang ini adalah jenis yang boleh kawal minyak. And lagi satu, dia bagi efek glowing. So, yang ini siapa yang kulit berminyak ataupun berjerawat sangat-sangat sesuai untuk pakai sebab dia tidak menyebabkan kulit berminyak melekit tak. Dia sangat-sangat selesa, cepat meresap and muka akan nampak efek matte. Itu bestnya bila anda memakai ataupun memilih produk yang tepat. Untuk pelembap, sebagai contoh, anda kena pilih yang ada label oil free ataupun dia memang tulis untuk oily skin. So, pastikan anda kena celik part untuk label. Okay? So, sekiranya anda nak pakai Mary Kay, tak perlu risau. Just pilih je seorang konsultan sebab konsultan tersebut dia adalah terlatih and dia akan suggest produk yang memang khas untuk kulit anda mengikut jenis dan juga keadaan kulit anda. Best kan pakai Mary Kay? Sebab ada consultant and service tu adalah percuma sahaja. Anda just beli produk dengan dia and anda akan dapat service konsultasi percuma and yang paling best anda akan dapat garanti 90 hari. So, sebelum anda bayar tu tanya, ada tak saya dapat garanti? Kalau dia kata ada garanti, bayar and beli dengan dia and dapatkan konsultasi dengan dia. Sebagai contoh, anda rasa macam gatal ke, anda rasa allergic ke, anda boleh pulangkan produk dengan konsultan tersebut sebab ada garanti kan? And konsultan tersebut dia akan tukar produk yang lebih sesuai untuk kulit anda. Berbandui kan pakai Mary Kay? So, kalau nak mudah, pakailah Mary Kay. Tips yang ketiga adalah cucian kena bersih. Yelah, jerawat ni dia akan muncul bila pori anda tu tersumbat. Tersumbat dengan apa? Dengan sel kulit mati, dengan kotoran, dengan minyak semua tu kan. Sebab itulah tumbuhnya jerawat. Sebab tu anda perlu pastikan teknik cucian anda tu bersih. So macam Imah, Imah pakai skin vigorous brush. So brush ni Imah sangat-sangat suka sebab dulu Imah ada masalah pori tersumbat. And bila Imah konsisten pakai setiap hari 2 kali and Imah nampak clear. Yelah, pori tersumbat tu kan sebab kotor kan. So Imah tukar teknik cucian dengan memakai brush and alhamdulillah nampak perbezaannya. So kalau anda nak muka anda tu bersih, tukarlah teknik cucian yang lebih bersih. Okay? Tips yang keempat adalah anda kena exfoliate sel kulit mati. So pastikan dalam rutin skincare anda tu dalam seminggu wajib ada 1 hingga 2 kali untuk anda exfoliate sel kulit mati. Okay? Iaitu pakai masker lah ataupun scrub. Dan kalau anda yang jenis ada jerawat, Imah tak recommend untuk anda pakai scrub. Sebab yelah, scrub kan dia biji-biji kan. Walaupun halus, Imah tak galakkan sebab anda ada jerawat. Takut dia lebih merengsakan anda punya jerawat. Takut dia trigger another jerawat kan. So pastikan anda pilih yang jenis charcoal. So dalam Amerika kita ada charcoal mask yang akan meredakan anda punya jerawat dan dia akan menarik segala kotoran, segala sel kulit mati pada wajah anda. So bila anda pakai, kulit anda akan rasa lebih lembut, lebih bersih and kalau ada jerawat, dia cepat kecut. Best kan? Tips yang kelima, sekiranya anda kulit yang jenis senang naik jerawat, pastikan anda ada ubat jerawat. So macam dalam Mary Kay, kita ada spot solution ni and Imah sentiasa standby kat rumah. Sebab Imah pun kadang-kadang suka naik jerawat 1-2 biji kan. Sebab Imah tak nak jerawat tu ada lama-lama. So Imah nak pastikan jerawat tu clear cepat, Imah akan standby dekat rumah and bila ada, Imah akan sapu di area jerawat sahaja. Dia tak perlu sapu satu muka, hanya di area jerawat sahaja dan ia akan membantu untuk mengecutkan jerawat tu cepat. So kalau anda ada jerawat, standby tau.
Alright, so yang Ima share tadi tu, dia adalah tips yang memang anda kena ikut. Kalau anda ada jerawat, wajib ikut. Tak boleh curang. Okay, pastikan ikut. Sebab itu adalah tips untuk anda mengawal jerawat anda. And yang paling best, yang paling updated, okay, Mary Kay ada keluarkan booster, iaitu nama dia HA Plus Ceramide Hydrator ni, yang Ima rasa sangat wow and kagum dengan booster ni sebab Ima pakai sendiri. And bila Ima pakai sendiri, Ima jenis ada yang tiny bump tau. So, bila Ima pakai, tiny bump tu gone. Clear. So, Ima rasa sangat happy. And Ima suggest untuk customer Ima yang ada jerawat untuk pakai booster ni. So, mostly semua sangat-sangat happy. And diorang cakap, pimples I clear. Betul lah. I punya jerawat dah makin kurang. Betul lah. So, nampak tak? Booster ni bagi Ima sangat-sangat perlu untuk anda yang jenis suka kesan cepat. Tapi selamat. So, pastikan anda ikut dulu 5 tips yang Ima dah sebut tadi. And ini adalah pelengkap untuk anda punya rutin skincare. And booster ni tak boleh ganti anda punya moisturizer, tak boleh ganti anda punya serum. Dia bukan pengganti, tetapi dia pelengkap untuk skincare rutin anda. So skincare rutin yang sekarang ni anda dah cukup elok, semua dah lengkap. Cuba anda lengkapkan lagi dengan booster ni supaya jerawat anda tak nak muncul dekat muka anda lagi. Okay? Okay, so sekian saja cari Iman pada hari ini tentang rutin skincare yang updated, yang di-upgrade lebih baik. Okay, sekiranya anda menggunakan booster HA Plus Ceramide. Okay, anda kena try tau sebab fungsi dia sangat-sangat best and sangat-sangat cepat. Okay? Alright, so sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification. And jangan lupa untuk subscribe Amar Official dalam 3 saat. 3, 2, 1. Subscribe. Bye.